Andreas itu backgroundnya adalah anak orang yang berada. Dia punya perusahaan Bad Boys Company. Sebaya dia itu punya sebuah bisnis yang sangat ngepop gitu ya. Anak-anak yang berada, contoh seperti Andreas, Flora, dan Diko, mereka adalah tiga orang ini orang-orang kuat lah. Hari pertama kita syuting di office Bad Boys ceritanya, Bad Boys Company. Dan kita mau masuk, ini jam berapa nih sekarang? Jam 10 pagi, setengah 11 siang. Jadi kita udah mau masuk scene pertama, kita mau syuting first day at the office. Semoga lancar syuting hari ini. Saya berperan sebagai Diko. Kita satu kantor Bad Boys itu, aku sama Andreas itu sahabatan. Dan aku punya partner, Flora, yang jadi sahabat aku. Untuk karakter Flora sendiri, Flora itu sebenarnya orangnya baik hatinya, cuman kelakuannya enggak. Dan dia orangnya gak pedulian dengan orang-orang sekitarnya. Dia cuek, dia orangnya suka ngelakuin apapun yang pengen dia lakuin, dan dia orangnya ambisius banget. Apa yang dia mau, dia harus dapat. Orang-orang kayak kalian itu merendahkan banyak orang susah. Butuh duit kan? Jujur buat aku pribadi ini lumayan, bukan lumayan ya, ini cukup, bukan cukup juga, bahkan ini tantangan juga buat aku karena aku gak pernah memainkan genre seperti ini. Kesulitannya yang pasti ada banget. Pertama karena ini adalah hal yang baru dan aku gak mau ngebawa series ini menjadi sesuatu yang berbau negatif. Well, kalau aku selalu berusaha untuk profesional aja gitu. Gua jalanin aja sesuai skenario, yang penting tetap fokus sama karakter yang harus aku mainkan. Tantangannya pasti ada, cuman kayak lebih besar excited ya sih. Excited kayak, ayo pengen juga cobain scene ini. Aku sama lawan main aku, Flora, kita lebih banyak untuk saling mengenal satu sama lain ya di luar set, supaya kita punya rasa gak canggung ya. Jadi kita gak kaget juga untuk tampil di set. Menurut aku, yang penting selama kita udah kenal sama lawan main, udah nyaman lah at least. Kita sama-sama gak awkward. Aku mau ngebawa series ini menjadi series yang fun ditonton, yang menghibur, dan itu sih lebih lagi membuka wawasan ke banyak penonton bahwa gak semua hal tentang berbau yang turn on itu tuh negatif loh gitu.